Tes. Oke. Huh, besti-besti, kalian itu mengemaskan sekali ya. Sudahlah, kau itu sudah tidak usah berandai-andai, kan sudah kubilang jangan berekspektasi banyak-banyak. Lalu yang akan ditanyakan apa? Udah itu aja. Ini kan yang banyak yang di-highlight ini soal WD. Ya udah, kau percayakan aku jadi hostmu, aku yang dipilih kan, mewakili para member kan, aku mewakili kamu kan. Diam. Sudah diam. Oke. Kita fokus aja sama besok. Oke, Besti. Oke. Oke. Besti. Hah? Besti. Ya. Besti, saya percaya banget. Besti-besti bukan orang bodoh ya. Besti-besti pintar. Mau berpendidikan atau tidak berpendidikan, namanya soal duit, ku yakin kalian bisa berhitung. Betul? Kita di sini main data, main angka. It's very simple or very easy to prove it actually. Yang saya minta kepada para besti, harap tenang sampai dengan hari Jumat. Sudah, kita fokus hari Jumat aja. Yang lain-lain jangan kau dengarkan. Ini buat kamu Zoom-nya, bukan buat orang yang rese. Oke, ini buat kamu sendiri. Get it? Oke, besti-besti, kepada para besti dimanapun Anda berada. Tenang, sabar. Sampai ada yang bilang, sedih, Cik. Karena ada yang bilang katanya percuma lu ikutan atau bikin Zoom Akbar sekalipun kalau uangnya belum ready. Oh, berarti statement yang menyatakan uangnya belum ready ini sepertinya tahu banget kalau memang tidak ada uangnya. Atau bukankah statement ini amat sangat berbahaya bagi si pemilik robot itu sendiri? Oke, besti, kalau saya pribadi lebih baik fokus saja pada hari Jumat nanti. Karena saya ingin mendengarkan langsung dari si pemilik robot ada atau enggak, ready atau tidak. Oke, besti, aku kan sudah bilang ya, kalau kamu percaya aku, biarkan saja bagaimana cara aku membawakannya. Poin utamanya kan di sini tanya WD, bagaimana aku cara nanya withdrawnya, bukan langsung aja Ci, to the point Ci, ya kabur dong orang. Sinyalnya hilang, ntar apalah, nggak bisa begitu besti. Besti, kalau percaya aku, biarin aja pakai caraku. Aku ini pernah berbicara sama orang kaya, sama pengusaha, sama yang begini dan begitu, pejabat, so I know how to talk. Aku orang bisnis, jadi biarkan pakai caraku, oke? Oke? Jadi jangan atur-atur, gak bagus. Kenapa aku ngomong ini berkali-kali? Karena aku tahu endingnya, kalau ekspektasinya tidak sesuai, kalian akan marahnya ke saya. Itu loh, kenapa saya tekankan terus, gue jelaskan ya. Wanita bertopeng is back. Besti, gini, kenapa aku bilang jangan pernah berekspektasi terlalu tinggi. Karena kalau ekspektasi terlalu tinggi, nanti tidak lagi sesuai harapan ya. Tidak lagi sesuai harapan, kau marah. Nah, orang kalau marah itu harus nyalahin orang lain. Nah, paling enak kau nyalahin itu aku, biasanya begitu kan. Jadi gak mau aku, udah aku disuruh ngomong, udah aku yang bikin ide Zoom ini, lalu aku disuruh ngomong pula, aku dibebanin pula. Aduh, kayak mana gak nyaman. Kalau kau jadi aku, mau gak tukar posisi? Jadi sekali lagi yang saya minta, jangan berekspektasi terlalu tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, serahkan acara besok ke orang-orang yang sudah kalian percayakan. Yang ketiga, let it flow. Just pray for me and for everyone, okay? See you tomorrow. I love you, bestie.